Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat eh? Alhamdulillah. Ini semua muka-muka yang akan ke umrah nanti insya-Allah. Semoga mendapat umrah yang mabrur lah. Jadi insya-Allah sedikit perkongsian hari ini tentang perniagaan yang tidak merugikan lah. Saya Ustazah Siti Masmira binti Muslihin, pegawai hal ehwal Islam Yayasan Maghfirah. Jadi insya-Allah perkongsian hari ini berkenaan tentang surah Al-Baqarah ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turja'un. Yang bermaksud siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, ya ini pinjaman yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempit dan yang meluaskan pemberian rezeki, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Okay, surah Al-Baqarah ayat 245. Jadi kalau kita lihat surah Al-Baqarah ni, kita akan kupas sikitlah berkenaan ayat ni. Ya, kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat 244 bercerita tentang jihad. Ayat 244 bercerita tentang jihad lah. Jadi sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, kita lihat ayat yang bercerita tentang jihad pasti akan dikaitkan dengan infak. Seperti mana burung yang memerlukan dua sayap, macam itu jugalah infak dan jihad saling memerlukan lah. Bila mana kalau kita lihat setiap kali perang Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah akan membuka infak untuk para sahabat untuk digunakan semasa perang lah. Sebab kalau kita tahu, sahabat ni dia orang tak bekerja macam kita, macam saya lah kan, kerja bulan-bulan gaji pendapatan tetap. Tapi para sahabat ni, dia kerja tak tetap, dia bukan askar kerajaan yang dibayar bulan-bulan kan. Kerja dia adalah dia orang berdagang, menuai, cucuk tanam. Hasil daripada itu adalah pendapatan yang digunakan bulan-bulan lah. Bulan ni pendapatannya lain, bulan depan pendapatannya lain, bergantung pada pendapatannya lah. Jadi satu contoh, semasa perang Tabuk, Rasulullah membuka satu tabung untuk para sahabat, siapa-siapa yang nak berinfak lah. Sebab setiap kali jihad dia memerlukan kewangan lah, ataupun harta-harta yang digunakan semasa berperang. Jadi Rasulullah ni dia naik ke mimbar dan bercerita tentang sedekah ataupun kelebihan-kelebihan sedekah lah. Jadi bila Rasulullah cerita, biasa kalau kita lihat orang kalau minta sumbangan atau sedekah, dia akan cerita pasal sedekah, pasal kelebihan-kelebihan. Sebab itu yang memang Rasulullah buat. Sebab manusia ni perlukan kepada suntikan, kepada motivasi kan. Bila dia dapat satu motivasi, mesti dia akan buat lagi baik kan. Contoh kalau kita pun nak berubah ke arah yang lebih baik, kita pun akan mencari bi'ah-bi'ah yang soleha kan. Okay, nah, katalah sebelum ni kita buat sesuatu yang kita rasa kita nak berubah, jadi kita perlu berhijrah, ataupun kita perlu pergi ke kelas-kelas ilmu, duduk bersama ustazah, duduk bersama kawan-kawan yang baik untuk kita ubah diri kita kan. Macam tu jugalah manusia memerlukan kepada motivasi untuk membuat amal kebaikan. Okey, jadi kita pergi kembali ke ayat 245. Sebab turunnya ayat ini ketika mana ayat 261 daripada surah Al-Baqarah juga bercerita tentang Allah akan memberikan pahala yang berganda buat umatnya. Bila turun ayat tersebut, Rasulullah ni berdoa kepada Allah. Dia kata, ya Rab, wahai Tuhanku, semoga engkau melipat gandakan untuk umatku. Maka turunlah ayat ini yang menjanjikan balasan tanpa batas kan. Okey, Allah balas berganda-ganda. Kalau kita tengok ayat tadi pun, dia kata Allah balas dengan berganda-ganda banyaknya. Jadi kita pergi kepada yang pertamalah. Ayat ini kita bagi kepada empat bahagian lah. Yang pertama, man dzallazi yuqridullaha qardan hasanah, siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik. Kalau kita lihat kat sini, kenapa Allah sebut pinjam? Kenapa Allah sebut pinjam kat sini? Bukannya beri terus kan? Kenapa Allah sebut pinjam? Sebab Allah nak ingatkan kepada kita sebenarnya itu adalah pinjaman. Ya, pinjaman sahajalah. Maksudnya bila kita pinjam barang orang, kita akan pulangkan balik, betul? Macam tu juga Allah minta pinjam sesuatu daripada kita, Allah akan pulangkan balik. Ya, itu janji Allah lah. Ya, kalamullah ni, janji-janji Allah, kata-kata Allah, apa yang Allah kata
itu yang Allah akan tunaikanlah. Okey? Allah simpan dulu, nanti Allah akan pulang semula di akhirat kan. Dan kemudian Allah perli kita sebenarnya. Ya? Kenapa siapa nak minta pinjam? Nak tunggu bagi tak bagi-bagi kan? Ha, kedekut orang kata. Jadi Allah perli kita, Allah perli kita, Allah tahu kita kedekut sebenarnya. Jadi sampai Allah nak kena minta pinjaman ataupun contoh mak ayah kita susah. Ha, dia mak ayah biasa dia tak akan susahkanlah anak-anak ni kan. Jadi sampai satu hari tu tunggu bilalah anak ni nak bantu kan. Anaknya pun tahu maknya susah kan. Tapi sampaikan mak kita tu minta pinjam, boleh tak mak nak pinjam? Mak nak pinjam ni maknanya apa? Mak akan pulangkan baliklah. Tapi kita sebagai seorang anak, sanggup ke kita ni nak tuntut balik pinjaman yang mak kita tu? Tak kan? Ha, macam tu juga maksudnya, kita ni mak tunggu nak bagi-bagi tak bagi-bagi kan, sampai nak kena minta pinjam kan. Kedekut lah orang kata kan. Ha, tapi bukanlah dekat sini eh, orang lain insyaAllah. Okay, kemudian Allah kata jangan takut. Ya, pemberian kita itu hanya pinjaman saja dan nanti akan dipulangkan semula. Okay? Okay, kemudian ayat seterusnya, فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضَعَافًا كَثِيرًا, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Ni Allah sebut ni, berganda ni. Kita pun tak tahu, tak tergambar betapa banyaknya balasan Allah. Okay? Jangan mengharapkan balasan yang tertentu. Contoh, kita ni, hari ni aku sedekah 100 ni. Ya Allah, kau pulangkanlah balik RM1,000. Kau pulangkanlah balik 1 juta ke tak? Kita yakin yang Allah akan balas. Tapi berapa? Kita tak tahu. Boleh jadi setiap harta kita yang kita bagi sedekah ni bukan harta saja kan. Mungkin kita ada barang-barang yang kita nak sedekah kan. Okay, boleh jadi pulangan Allah tu bukan dalam bentuk apa yang kita harapkan. Hidup senang, hidup bahagia, kerja yang baik, gaji yang bagus, anak yang soleh. Okay? Hidup kita bahagia, rasa cukup. Itu adalah mungkin salah satu daripada balasan Allah. Nah, kita tak boleh nak fikir, oh aku bagi duit, mesti Allah balas dengan duit. Tak. Rezeki Allah tu luas kan? Okay? Macam-macam cara Allah bagi. Tapi mungkin daripada kita tak sedar. Sebab mungkin kita mengharapkan sesuatu yang apa yang kita nak daripada Allah kan? Okay? Kemudian, inilah kalau Allah janji, Allah tentu boleh tunaikanlah. Sebab apa ni? Allah nak beri motivasi kepada kita semua. Ini ayat Quran memang kita kena pegang. Ini formula hidup ni. Niat kita bagi, Allah bagi balik. Berapa kita tak tahu tapi banyak. Tapi ikutlah niat masing-masing. Ini bagi sebab nak menunjuk ke? Bagi sebab terpaksa ke? Bagi secara sekolah ke? Allah alam lah. Kemudian wallahu yaqbidu wa yabsut. Ini maksudnya sad. Tapi kalau baca dia bunyi sin sebab ada sin kecil atas tu kan. Dan ingatlah Allah jualah yang menyempit dan yang meluaskan pemberian rezeki. Ada orang takut nak infak, takut nak sedekah, takut nak bagi sebab harta dia, takut harta dia habis kan. Ada hadis yang bermaksud ada dua orang. Orang yang pertama bila dia memberi sedekah, contoh dia ada dua dirham. Bila dia memberi satu, tinggal pada dia berapa? Jadi dua ni, beri satu tinggal berapa? Tinggal satu. Tapi orang yang lagi satu, harta dia banyak. Dia bagi orang banyak, tapi kat dia banyak lagi ni. Jadi orang yang pertama tadi disebut pahalanya lebih besar. Sebab pada dia dah tak ada, tinggal satu je lah. Tapi yang orang yang lagi satu tu, banyak lagi pada dia kan. Banyak lagi dia punya harta. Okay. Dan akhirnya miskin ke kaya ke, akhirnya Allah lah yang tentukan kan. Ada orang miskin tapi hidup dia bahagia. Ada orang kaya tapi hidup dia tak bahagia sebab dia sibuk mencari harta. Katanya harta tu boleh membuatkan dia bahagia tapi sebenarnya tidak kan. Sebab kata Piramli, kekayaan, kebahagiaan semuanya datang daripada Allah, bukan daripada semua tahu kan. Okay. Dan kena percaya kepada Allah kerana dia yang memberi harta tersebut. Dan kalau kita ikut logik sebenarnya lah, kita ni sebenarnya adalah pinjaman. Kita ni Allah pinjam kat kita sebenarnya. Harta kita, anak kita, rumah kita, semua tu sebenarnya adalah pinjaman daripada Allah. Sepatutnya kita yang kena pulangkan balik. Kan? Tapi ni Allah yang minta kita Allah yang minta pinjam pada kita kan. Malulah kita kan sebenarnya. Okey? Dan yang terakhir, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Kita semua akan pulang ke akhirat. Harta yang kita ada banyak-banyak, apa yang kita sedekahkan, kita akan jumpa balik ke akhirat. Tapi apa yang kita tinggalkan dekat dunia ni, kita pun tak tahu ke manalah. Kalau anak-anak kita, anak yang soleh, anak yang bagus, dia sedekahkan, dia niatkan untuk kita, alhamdulillah kita dapat pahala. Tapi kalau harta kita yang kita tinggalkan digunakan sewenang-wenangnya tanpa apa-apa
yang boleh manfaat pada kita di dalam kubur, ha, kita pun tak tahulah apalah jadi kan. Tak ada pulangan lah buat kita, habis macam tu saja kan. Jadi formula dekat sini, baiklah kita simpan, kita simpan harta tu dengan Allah supaya kita boleh ambil balik dekat akhirat nanti kan. Jadi formula, saya nak share lah satu formula kat sini. Yakin dengan rezeki Allah kerana dia lah yang memberi rezeki, dan jangan takut miskin. Jangan takut harta kita berkurang sedangkan kita hamba kepada yang maha kaya. Ya Allah alam. Jadi sebelum saya tutup dulu, saya nak berkongsi sedikit lah tentang Yayasan Maghfirah. Apa itu Yayasan Maghfirah dan projek-projek daripada yang Yayasan Maghfirah buat lah. Sudah. Macam mana kita nak mainkan ni? Oh, tak ada suara Ustaz. Mana Ustaz? Tak ada. Tak ada kat tu, ada. Oh, tapi tak keluar kat sini. Keluar. Okay. Oh, tak apalah. So kalau kita lihat, kami daripada Yayasan Maghfirah, di mana kami membuat, membantu macam ni, Maghfirah Travel, khusus untuk orang travel pergi umrah. Yayasan Maghfirah lebih kepada membantu dari sudut kebajikan, pendidikan, dakwah, tarbiah dan perubatan lah. Contoh antara projek-projek yang telah kami jalankan, implant koklia, ada 3 orang lah kita punya yang kita bantulah. Dan kita pun sekarang bekerjasama dengan PERTIS, Persatuan Orang-Orang Buta, sedang dalam proses untuk membeli bangunan untuk PERTIS lah, untuk mereka gunakanlah, sebab mereka pun dalam bangunan diorang pun kekurangan, tak muat untuk staff diorang, tak muat untuk bekerja, untuk kelas-kelas. Dan kami juga ada kelas-kelas Al-Quran, SAQ, kelas untuk anak-anak belajar Al-Quran secara percumalah. Dan kami juga ada sukarelawan lah, sukarelawan kita bantu kan, insyaAllah. Jadi itulah antara projek-projek Yayasan Maghfirah. Kalau boleh tengok dalam beg tu pun ada jugalah antara projek-projek yang Yayasan Maghfirah buat lah. Jadi saya maklumkan lah untuk tuan-tuan dan puan-puan, menyumbang lah. Kami ada tabung bulanan, kalau nak auto debit boleh tolak auto debit ataupun boleh layari laman web sedekahym.com, insyaAllah. Wallahualam, itu sahaja daripada kami, daripada saya. Saya mendoakan supaya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan semua mendapat umrah yang mabrur, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.